tadi, kita akan belajar lagi tentang teorema Pitagoras. Diketahui panjang rusuk kubus 6 cm. Yang ditanyakan adalah luas BDHF. Yuk kita jawab. Langkah pertama adalah menghitung panjang diagonal BD dengan rumus Pitagoras. Kita gambarkan dulu segi A, B, C, D dengan BD yang kita tanyakan, di mana panjang rusuk kubus yaitu 6 cm, sehingga AB 6, AD 6, dan sisi yang lainnya juga 6. Maka kita hitung dengan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana panjang BD adalah A dan yang lainnya adalah BC. Maka A kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. A kuadrat sama dengan 36 ditambah 36. A kuadrat sama dengan 72. A sama dengan akar 72, yaitu A 6 akar 2. Langkah 2, menghitung luas BDHF. Rumus luas BDHF adalah BD dikali dengan BF, yaitu 6 akar 2 dikali dengan 6 sama dengan 36 akar 2. Jadi kesimpulannya adalah luas BDHF adalah 36 akar 2 cm. Terima kasih.